Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Irwan Dirgantara. Kali ini saya tidak sendiri karena ditemani oleh beberapa teman saya. Silakan perkenalkan diri, bro. Ya, saya Tony Stark, pernah bekerja sebagai petinju dan tukang ojek online. Saya Abdi Gels, pernah jadi tukang parkir tapi dipecat. Dan saya Jack, penjual balok. Di video kali ini saya akan review sebuah roti yang sangat spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena roti ini saya buat sendiri. Dan rencana kedepannya roti ini saya akan produksi banyak dan akan pasarkan di berbagai warung-warung atau kafe-kafe yang ada di Kota Makassar. Maka dari itu saya undang beberapa teman-teman ini untuk mencicipinya sebelum saya lempar ke masyarakat. Saya mau tahu bagaimana pandangan mereka tentang rasa roti ini. Dan menurut mereka bagaimana sih roti yang saya buat ini? Oke, kita mulai dulu dari roti sosisnya. Silakan. Sen. Bisa silakan. Coba dulu. Kita kan ambil satu. Silakan, Pak. Bisa enggak? Tapi di bismillah. Wah, rotinya enak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lembok tadi. Kalau yang ini sembarang. Ini dibilang somais. Bagaimana? Kalau menurut ini rasanya bagaimana? Pandangan saya ini roti ya. Ya jelas. Langsung sistem. Rasanya bagaimana? Ini very good of the wow. Pokoknya mantap. Kalau menurut update sendiri, pokoknya enak itu kalau gratis. Kira-kira di mana bisa dibeli nih? Oh, rencana nanti nih saya akan pasarkan di berbagai warung-warung karena saya belum bisa membuat outlet-outlet untuk produksi saya sendiri. Tapi saya juga butuh untuk teman-teman, saya butuh teman-teman semua karena ini brandnya belum ada, belum ada namanya. Jadi saya minta saran Anda untuk tuliskan di kolom komentar untuk semuanya nama roti ini apa. Kira-kira berapa harganya ini roti kita nanti ini kalau dijual ini? Bisa saya bawa karena adik ini bergengsi sekali nih. Keluarga, ya, teman juga, ya. Saya informasi juga kalau untuk harga untuk roti sosis ini saya jual 5.000 per biji. Dan kalau masalah untuk dibawa keluarga ini sangat-sangat recommended banget untuk keluarga Anda. Dan ini bisa bertahan 4 hari karena saya tidak menggunakan bahan pengawet. Iya, sangat baik untuk keluarga diberikan oleh teman-teman, rekan kerja, bungkus semua. Ada nasi tentu saja. Apa? Bagus mungkin campur nasi ini. Jadi kira-kira ini bakalan dijual di negara mana ini roti? Untuk saat ini belum masih Indonesia, Pak. Kita belum, tapi sudah Indonesia, nanti Korea Selatan, lalu ke Eropa. Sudian terlalu jauh. Dia di luar lah. Zona. Maaf deh Sudian, mohon maaf warga Sudian. Kamu jadi tanah marah masa. Jadi semua kan ini coba kecangkup ada ini. Dan mau keren cuma kang ini. Saya mau kok. Sangat rosat memang. Tapi susah. Jangan kita lalu percaya juga. Sebenarnya kalau percaya beli dulu buat makan. Enak kalau enak ini. Betul. Jadi tes dulu. Kalau memang enak ini yang. Kalau saya mau bandingkan antara roti yang ada di mall-mall, Brittal atau roti O. Yang kenyang. Sorry. Pernah makan roti jadi di mall-mall? Pernah. Gimana? Banding perbandingannya lah. Kulu kan ngerasaan. Yang ingat. Dari mata kau. Kan jadi ini gini. Luar biasa nih ini. Mantap. Tujuh menang. Kau kan manis kan. Oh. Dok. Rasa jerawat jadi.
Tapi memang ini roti tangan recommended sekali, bagus sekali untuk ya kalau saya dengar-dengar harganya. Harganya sudah sangat normal dan tidak memberatkan untuk kalangan ekonomi ke bawah. Apalagi anak kos-kosan. Nah, kos-kosan. Bukan, saya ada di apartemen. Ini hanya 5.000. Sudah tahan sampai jam 12 malam. Jadi kalau Anda ingin berpuasa, bisa makan roti ini sebagai untuk sahur. Tambah peroma. Iya, tambah peroma supaya mencegah sakit pada ulu hati. Tapi ngomong kopi tak enak juga, tetap mungkin juga. Nggak, itu kopi dari produk lain, nggak ada endorse. Apalagi penikmat kopi, bagus dapet ini roti ya. Iya, apalagi kalau penjual kopi jual ke roti, jangan apa jual. Roti dari uang. Di mana mau ngomong, bukan beneran. Oke, kita lanjut ke roti ini apa nih, kayak bentuk pizza ini. Saya bikin tadi ala-ala sembarang karena saya nggak tahu cara bentuknya dulu, jadi saya bikin seperti pizza. Oke, kita singkirkan dulu. Ya ini lagi. Kita singkirkan saya. Ngomong-ngomong kipas angin tak kasihnya hari dulu. Jangan berkenaan. Kasih campur bunyi. Ini kasih campur apa nih ini? Yang di atas sih. Mungkin ini karena terlalu panas. Itu keju. Keju ini sengaja enggak saya taruh. Terus loh. Ini tahu. Saya berikan. Apalagi itu yang kayak melengket nih? Wah, itu apa? Mayones apa? Bukan. Bola-bola kare. Boja. Berubah. Lem kapal. Mozzarella. Maaf ya, saya tidak bisa kasih mungkin untuk kayak apa. Mozzarella. Jadi, tarik-tarik kayak gini. Ya, untuk roti pizza sendiri bagaimana? Udah apa gini? Udah apa kita kita sama pirinta? Padahal saya penikmat kopi aja lagi. Mau kopi nendak? Emang dari kopi nendak kopi kok? Ini kalau main Free Fire ini. Ya, main. Apalagi ya. Sekarang lagi musim gaming, PUBG, Free Fire, pokoknya semua luar biasa. Montarnya itu. Lagi main sambil cubit-cubit. Mantap, sambil kopi juga, itu pasti chicken dinner. Jamin. Emang jangan tahu chicken dinner enggak ada HP. Enggak, itu kalau Free Fire juga Free Fire apa boya itu kalau main game Free Fire boya bohai ngemil 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 cocok pertama cocok sekali karena harganya juga sangat murah. Inggris ngemil 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 susu itu jauh sedikit masa lalu kok masa lalu. Tapi kebetulan ini ada cerita kalau lagi baru-baru putus. Cai dengar kabar balik dari tengah. Dan kalau baru-baru putus, maaf ya, kepo dulu di luar dari konten. Bagaimana perasaan Anda ini? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Setelah saya coba roti ini, langsung memang, lama sakit. Lama sakit ya. Karena betul biasa. Karena Anda sebenarnya hilangkan sedikit penat lah. Tapi yang mantangku. Oke, mungkin pesan yang bisa didapat dari video ini yaitu cintailah diri kalian sendiri, karena kalau bukan kalian, siapa lagi yang bisa mencintai diri kalian sendiri?